Heboh, bungkus kondom bergambar Jokowi Ma'ruf. Foto kondom bergambar capres-capres nomor 01 Jokowi Ma'ruf Amin beredar di lintas grup WhatsApp dan media sosial baru-baru ini. Salah satu tim relawan Jokowi, Bravo 5, menyayangkan sebaran foto bernuansa fitnah dan kampanye hitam tersebut. Foto itu diduga sengaja disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Fitnah itu berupa pembagian kondom yang dibungkus kemasan gambar capres-capres paslon 01. Kami mengutuk keras kampanye hitam terhadap Jokowi Ma'ruf Amin, kata Ketua Bravo 5 Jatim Ubaidillah Amin Sabtu 9 Maret 2019. Dia mengutuk cara-cara berpolitik yang tidak sehat sebab perilaku semacam itu dapat merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun. Kami meminta pihak berwenang segera mengusutnya, kata Gus Ubed, panggilan Ubaidillah Amin. Dia meyakini pendukung Jokowi tidak mungkin membuat alat kontrasepsi dan dibagi-bagikan kepada masyarakat sebagai peraga kampanye. Ini karena relawan Jokowi Ma'ruf selalu berkampanye sehat dan menyampaikan hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.